H+4 Lebaran, kondisi dermaga penyeberangan Bombaru 35 Ilir masih terlihat lengang dan masih normal. Belum terlihat puncak kepadatan penumpang balik Lebaran. Ibda Johan, Komandan Posko Pemantau Bombaru mengatakan, untuk H+4 masih normal, yaitu 620 penumpang. Namun jika dibandingkan H-3 dengan 326 penumpang, maka di H-4 terjadi peningkatan jumlah penumpang. Ia menambahkan, puncak arus balik akan terjadi pada hari Sabtu 25 Juli 2015. Untuk total hari ini jumlah penumpang yang berangkat dari Palembang ke Bangka itu 620 orang. Yang sedangkan untuk kemarin itu keberangkatannya ada 396. Berarti sudah ada peningkatan 2 kali lipat dari kemarin. Untuk mengatasi puncak arus balik tersebut, pihak dermaga Bombaru menyiapkan 2 kapal cepat dengan jadwal pemberangkatan 2 kali, pukul 6 pagi dan pukul 4 sore. Parel Dwi Satria, Sriwijaya TV.